tuh. Ini dia Israel, ini Palestine nih, yang ini. Free Palestine. Oh, dia tuh dia enggak setuju. Hi guys, welcome back to my channel. Finally bertemu dengan saya Fandi, dan kali ini aku akan membahas tentang ini kembarannya Chloe, mirip Chloe sih, tapi kan Chloe udah tobat sekarang. Nah, kalau ini cari masalah lagi nih. Nah, aku direkomenin sama viewers aku di YouTube. Kak, bahas ini namanya Yuko Kitty. Katanya dia ini mendukung Chloe dan mendukung Israel. Wah, ini parah banget sih. Ya, sebenarnya bebas sih dia dukung siapa. Cuman ini kesannya kayak menghina negara gitu loh. Kayak ini bikin kita emosi. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira kontennya kayak apa, nah jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak tinggal setiap kali aku upload baru. Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi ini akun YouTube-nya Yuko Kitty. Subscribernya masih dikit. Terus kita lihat apa ini. Oh, deskripsinya juga kayak lazy to write debt. Apa tuh? Sorry. Nah, abis itu ini konten-kontennya kita. Oh, dia nggak ada video panjang sih, cuman short video. Nah, ya, coba kita lihat paling bawah nih. Coba kita lihat. Ini kalau ada musiknya aku matiin ya, karena copyright. Oh, tuh kan dia fansnya Chloe. Pantas dia dukung Chloe. Coba kita baca komennya. Tuh, pada komen kayak people who hate Chloe, banyak yang nge-like tuh. Cringe. Team hate Chloe and Yuko. Tuh, team cringe Chloe XXXX. Team Palestine. Nah, oke. Ini dari awal aja udah ketahuan. Oh, fansnya Chloe. Oke, atasnya apa nih? Apa ini? Oke, nggak jelas, nggak ngerti aku maksudnya apa. Coba atasnya lagi. Oh, ini yang hitam nih Yuko sepertinya. Tuh. Captionnya kayak, bro, are you think a communist is a support Palestine? Oke, jadi dia kayaknya sepertinya nggak dukung Palestine ya. Tapi oke, kita lihat paling atas. Tuh. Ini dia Israel, ini Palestine nih, yang ini. Free Palestine. Oh, dia tuh dia nggak setuju. Tuh dia malah captionnya malah Free Israel Fight gitu. Oke, kita baca komennya. Tuh, hapuskan Israel dukung Palestine, tim no rasis, Free Palestine, Free Palestine. Tuh, rada lain ya, ini akun ya. Oke, next. Kenapa? Ih, psikopat deh si Yuko ini. Kenapa itu yang di belakang kok dihack gitu? Kita mah kalau sebagai muslim ya, ya dukungnya Palestine ya. Kalau kita umat muslim ya guys. Oke, lanjutnya. Siapa ini? Kenapa? Oke, ini rada nggak jelas. Oke, atasnya. Ini Yuko, ngintip-ngintip siapa nih? Oke, ditemenin sama si Yuko. Oh baik, aku pikir ada plot twist-nya. Komennya apa nih? Ya, komennya rata-rata masih kayak Free Palestine gitu sih guys. Oke, atasnya lagi. Oh, ini Palestine nih. Ini Yuko sama nggak tahu siapa ini yang pink. Eh, parah, diinjek dong. Yang Palestinnya captionnya apa nih? Pretty little psycho. Kok diinjek sih, parah banget ini. Dia sama aja nginjek Palestine nih. Ini kan palanya gambar Palestine nih. Parah sih guys. Kita deket tugas kita sebagai netizen apa? Nge-report channel dia nih, nggak boleh. Oke, atasnya lagi. Wah, aku tahu yang kuning Mika Kid. Kenapa nih dia? Apa dia fansnya Mika Kid juga nih? Hai, gitu-gitu doang. Oke, next. Apa nih? RIP
Father Star Blue. Siapa Star Blue? Dia malah ketawa-tawa, sementara temannya nangis. Siapa guys Star Blue? Coba komen di bawah ya. Oh, udah habis videonya. Sepertinya udah habis kontennya. Oh, ini cuman kayak gitu doang atasnya. Oh, dia minta untuk nge-subscribe supaya cepat-cepat 1000. Nggak mau nge-subscribe. Wow, you are so stupid, Palestine. Oh, dikatain stupid dong. Tuh, diketawain dong guys, Palestine sama dia. Parah banget ya. Dimana yang lain-lain tuh pada ngedukung kan. Karena kan, apa ya, ini atas dasar kemanusiaan ya. Tapi ini kenapa si Yuko ini kayak menghina, kesannya memojokkan gitu. Sebenarnya nggak boleh ya guys. Kayaknya udah habis videonya, udah kita reaction semua itu shortnya. Dan menurut aku, apa ya, sangat menjengkelkan dan bikin kita emosi. Lagi-lagi aku pikir setelah Chloe, Glowy, terus siapa lagi kemarin? Glaxy, itu udah abis ya, nggak ada akun-akun yang kayak entah itu menghina orang lain, atau menghina agama, atau apa. Ternyata muncul lagi ini akun yang menghina, bukan menghina sih, kayak dia ngedukung Israel, tapi juga menghina Palestine gitu loh. Dan ini fansnya Chloe gitu. Ini, nah makanya nih, Chloe ini menjadikan contoh yang buruk pada akhirnya bagi fans-fansnya. Makanya fansnya niruin. Dimana ketika Chloe udah tobat nih, Chloe udah tobat kan sekarang. Tapi fansnya malah belum tobat, baru muncul dia. Dan malah ngata-ngatain Palestine yang dimana sekarang lagi kisruh banget. Lagi perlu perhatian dari berbagai dunia, perlu support kita. Tapi malah ada yang bikin video-video semacam ini. Cukup sedih sih guys. Gimana guys menurut kalian tentang akun ini si Yuko? Siapa tadi? Aku lupa. Coba komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa ide banget loh di bawah sini. Karena aku butuh ide kalian. Otak aku udah buntu banget nih guys. And thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. Bye-bye. Нет, это не моя дело. Я не буду покупать какому-то пиздюку сигаретка. Ты должен купить мне сигарет ради баланса вселенной.